Paru-paru, jantung, darah tinggi, Mbak. Kolesterol asam urat. Botol pertama 15 tetes. Anu, tangan kula ini boten saged gerak. Terus kali ngomong niku wangel. Saat ini sedang sakit miom, betul ya Ibu ya? Betul. Tapi ini boten saged melampah belas. Ditunjung niku. MK Rajanya Jamu Tetes Indonesia. Telah banyak yang membuktikan khasiat MK sebagai rajanya jamu tetes Indonesia. Promo, beli satu botol MK dan dapatkan gratis Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Beli dua botol MK, gratis satu kopi Satria, Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Beli tiga botol MK, gratis satu botol madu kolagen, Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Info dan pemesanan, MK, rajanya jamu tetes Indonesia. Saatnya Anda ikuti Talk Show Indonesia Sehat. Halo sahabat Indonesia Sehat, kita kembali berjumpa pada kesempatan hari ini persembahan dari Jamu Tetes M King. Nah, di studio sudah ada Dr. Ici yang bersama kita. Selamat datang Dr. Ici di acara Indonesia Sehat ya. Baik, ini hari ini kita akan ajak pemirsa kita untuk memahami lebih jauh tentang stroke ini, Dr. Ici ya. Nah, mungkin dari Dr. Ici punya catatan ini, sebenarnya stroke ini penyakit atau keluhan apa sih, Dr. Ici? Stroke merupakan satu kondisi di mana terputus aliran darah kita yang ada di otak. Pada umumnya mereka ini disebabkan salah satunya oleh pecahnya pembuluh darah yang ada di otak kita, atau ternyata ada sumbatan di pembuluh darah kita yang ada di otak. Dan akhirnya ini menyebabkan satu kondisi berkurangnya atau terhentinya pasokan darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otak kita. Nah, itu tadi kalau stroke ya dokter, kalau di masyarakat ini lebih mengenalnya dengan lumpus paru, katanya ada juga yang bilang begitu ya dok ya. Baik, nah ini sahabat Indonesia Sehat, kami ajak Anda untuk menyimak satu lagi pengalaman dari masyarakat yang sudah mengkonsumsi jamu tetes MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibunya namanya siapa Bu? Saya Ibu Yanti. Saya itu mengenal M King tuh dari radio Panjalu. Kan saya sakit waktu itu. Nah, saya itu opname di rumah sakit itu divonis apa tuh, penyumbatan pembuluh darah gitu. Kena stroke Bu, bisa dikategorikan? Bisa dikatakan begitu, stroke ringan, iya. Iya. Sebelah kanan itu tangan itu rasanya kesemutan. Terus ya itu kaki ini berat. Saya nggak bisa jalan itu Mas. Nggak bisa jalan, akhirnya saya berobat kemana-mana, di rumah sakit nggak ada reaksi yang begitu signifikan. Kemudian saya mencari alternatif ini, M King ini. Alhamdulillah anu cocok sekali, ada perubahan banyak gitu. Oh gitu. Iya, ini ya, ini saya konsumsi M King ini, habis dua botol itu sudah merasakan reaksi yang hebat. Bagus gitu. Buat masyarakat di mana saja berada, jika mempunyai keluhan seperti saya, silahkan minum M King ini, obat tetes yang paling mujarab, insya Allah. Seorang wanita karir yang sering mengalami banyak tekanan dalam pekerjaan saya. Seringkali saya merasa badan saya kurang fit karena banyaknya kesibukan saya. Apalagi zaman sekarang banyak makanan yang tidak sehat. Polusi udara dan lingkungan. Juga cuaca yang tidak menentu mengintai saya setiap hari. Oleh karena itu, saya menerapkan pola hidup sehat demi menjaga kondisi saya dengan rajin olahraga, dan tentu saja saya juga mengonsumsi M King setiap hari. M King, rajanya jamu tetes Indonesia.
Nah, sahabat M King tadi, Ibu Rubianti sudah berbagi pengalaman dengan kita. Nah, ini ada Pak Anton, produk spesialis kita nih, akan juga menjelaskan lebih jauh nih bagaimana peranan M King ini bisa membantu keluhan seperti Ibu Rubianti tadi. Iya, jadi Ibu Rubianti selamat ya kalau Ibu sudah merasakan manfaat dari M King. Tentu konsumen yang lain bertanya, wow, kok bisa ya? Dari mana cara kerja M King bisa memperbaiki sirkulasi pembuluh darah ataupun keluhan ya di penyakit jantung ataupun di saluran pembuluh darah lainnya? Nah, yang harus kita lihat adalah komposisi M King itu sendiri yang terdiri dari bahan-bahan herbal berkhasiat seperti moringa oliveira, kemudian di dalamnya juga ada ekstrak ya mengkudu, kemudian juga ditambah lagi dengan turmeric atau temulawak, dan juga ditambah lagi dengan herbal rosella ya, atau hibiscus. Nah, komposisi-komposisi inilah yang bekerja sebagai antiinflamasi. Apa itu antiinflamasi? Itu adalah anti peradangan kuat ya, yang dimiliki mulai dari moringa oliveira. Moringa oliveira ini luar biasa ya. Dia mempunyai 23 jenis anti zat antiinflamasi. Jadi kuat sekali sebagai satu bahan ataupun satu zat yang memang mempunyai khasiat untuk meredakan irit peradangan-peradangan yang terjadi di saluran pembuluh darah. Nah, setelah itu dikonsumsi secara rutin, maka terjadi proses yang namanya proses perbaikan ataupun healing ya. Nah, inilah yang dirasakan oleh si Ibu Rubianti untuk seterusnya ya, dikonsumsi secara terus-menerus untuk menjaga dan memelihara kondisi tubuh kita. Seperti itu. Baik. Sahabat Indonesia Sehat, kami ajak Anda juga untuk menyimak pengalaman masyarakat yang sudah mencoba jamu tetes M King untuk mengatasi masalah atau keluhan penyakitnya berikut ini. Paring asmo sinten, Mbah? Rohmat Karim. Mbah Rohmat Karim. Nggih. Awale panjenengan saged kenal kali M King niki pripun ceritane? Ayo. Nggih, muter diri Kertajayane. Oh, jenengan niko mundut M King niki damel gerah nopo to Mbah Rohmat niki? Gerah stroke niku lho. Pripun Mbak Zainab nak critane? Nggih, mula-mula niku awal-awal nggih bangun tidur terus langsung gitu, langsung ndak bisa ngomong, terus separuh enggak bisa digerakkan. Terus Mbah Rohmat, jenengan akhirnya pun setahun niku berobat dereng napa nemu hasilnya nggih dereng wonten lah lambat ngoten perubahane lah, terus akhirnya jenengan mireng M King teng Radio Kertajaya niku, terus niki total M King pun telas pinten botol iki Mbah? Kali botol gereng enten pasti sepalih sing sunggal iku. Oh ngoten. Satu botol, dua botol mau habis ini ya. Iki sedherek-sedherek ingkang kada sakit kados kula niki sampun tumbas niki jamu M King niku. Paru-paru, jantung, darah tinggi, Mbak. Kolesterol, asam urat. Botol pertama 15 tetes. Anu, tangan kula niku mboten saged gerak. Terus kali omong niku wangel. Saat ini sedang sakit miyum, betul ya Ibu ya? Betul. Kabeh mboten saged mlampah blas. Ditunjung niku. M King, rajanya jamu tetes. Jamu tetes Indonesia. Telah banyak yang membuktikan khasiat M King sebagai rajanya jamu tetes Indonesia. Promo, beli satu botol M King dan dapatkan gratis Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Beli dua botol M King, gratis satu kopi Satria, Sunny King Hand Sanitizer, dan Freshly Aromatherapy. Beli tiga botol M King, gratis satu botol madu kolagen, Sunny King Hand Sanitizer, dan Freshly Aromatherapy. Info dan pemesanan, M King, rajanya jamu tetes Indonesia. Itu tadi pengalaman Pak Rohmat ya, yang tengah berjuang ini menghadapi penyakitnya ya, sampai bangun tidur tadi udah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak dan sebagainya ya. Nah, terus konsumsi jamu tetes M King ya buat Pak Rohmat. Nah, tadi dokter ya, kita sudah simak nih Pak Rohmat tadi punya cerita nih, bagaimana Anda melihat kasusnya Pak Rohmat ini dokter Ici? Ya, terkait dengan stroke tadi, memang kita bisa merasakan gejala-gejala seperti separuh badan ini terasa lebih lemah atau lebih kaku dibandingkan biasanya. Kemudian yang kedua, bisa juga kita merasakan untuk berbicara menjadi tidak jelas atau lebih ke arah pelo tadi. Dan
Kalau untuk yang namanya faktor resiko daripada stroke, memang salah satunya adalah kita harus yang namanya memanage dengan baik daripada penyakit-penyakit kita sebelumnya yang menyertai, contoh seperti penyakit diabetes, penyakit jantung, ataupun penyakit hipertensi, ternyata yang selama ini nggak pernah kita perhatikan dengan baik ya, ini bisa menjadi faktor resiko timbulnya stroke tadi. Atau bahkan ternyata selama ini kita ada riwayat adanya obesitas atau kegemukan, merokok, atau kita juga memiliki turunan atau genetik daripada stroke ini juga bisa menjadi satu faktor resiko terkenanya stroke tadi. Jadi ini untuk masyarakat ini yang punya penyakit bawaan seperti diabetes, hipertensi dan jantung sangat berpotensi besar terkena stroke ini tadi. Hipertensi, ya, juga, hipertensi ya. Juga ya. Ini memang harus kita kendalikan dari awal ya, betul, dokter Ici, ya. Supaya kita kendalikan dengan baik supaya tidak berkembang menjadi penyakit stroke tadi. Baik, itu tadi. Oke, dokter Ici, ini ada lagi masyarakat yang ingin berbagi pengalaman dengan kita. Kita simak bersama-sama. Paring asmo sinten, Mbah? Rohmat Karim. Mbah Rohmat Karim. Nggih. Awale panjenengan saged kenal kali MK niki pripun critane? Ayo. Nggih, muter di niku Kertajaya niku. Jenengan niku mundut MK niki damel gerah napa to, Mbah Rohmat niki? Gerah stroke niku lho. Pripun, Mbak Zainab, nak critane? Nggih, mula-mula niku awal-awal nggih bangun tidur terus langsung gitu, langsung nggak bisa ngomong, terus separuh nggak bisa digerakkan. Terus Mbah Rohmat, jenengan akhirnya pun setahun niku berobat dereng napa nemu hasilnya nggih dereng wonten lah lambat ngoten perubahane lah, terus akhirnya jenengan mireng MKing teng Radio Kertajaya niku, terus niki total MKing pun telas pinten botol iki, Mbah? Kali botol sekarang enten pasti sepalih yang semenggal itu. Jadi satu botol, dua botol mau habis ini ya? Iya, saudara-saudara ingkang kada sakit kados kula niki sampan tumbas ni jamu M King niku. Seorang wanita karir yang sering mengalami banyak tekanan dalam pekerjaan saya. Seringkali saya merasa badan saya kurang fit karena banyaknya kesibukan saya. Apalagi zaman sekarang banyak makanan yang tidak sehat. Polusi udara dan lingkungan. Juga cuaca yang tidak menentu mengintai saya setiap hari. Oleh karena itu, saya menerapkan pola hidup sehat demi menjaga kondisi saya dengan rajin olahraga, dan tentu saja saya juga mengonsumsi M-King setiap hari. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Oke, Pak Rohmat di Trenggalek, mudah-mudahan sampai sekarang Bapak tetap terus sehat ya, Pak Rohmat ya. Nah, ini tadi sudah kita simak bersama tadi pengalaman Pak Rohmat. Nah, ini gimana Pak Anton tadi? Pak Rohmat ini punya apa pengalaman juga cukup seru juga tadi kita saksikan ini pengalamannya beliau. Iya, jadi ini memang keluhan-keluhan yang sebenarnya banyak sekali diderita oleh konsumen-konsumen ataupun oleh para bapak ibu di rumah yang khususnya sudah mengalami usia 40 tahun ke atas ya. Usia-usia di mana metabolisme kita sudah mulai melambat karena hormon juga sudah mulai menurun. Nah, ketika hormon sudah mulai menurun, harusnya ini ditingkatkan dengan nutrisi-nutrisi yang berkualitas. Tetapi seringkali dengan bertambahnya usia, kita tidak imbangi dengan makanan ya. Makanan kita itu cenderung mengulang kebiasaan-kebiasaan yang sudah sehari-hari kita makan. Nah, disinilah terjadi penurunan, degenerasi dari kinerja pankreas kita yang menghasilkan hormon insulin ya, yang di mana salah satu manifestasinya adalah terjadinya diabetes. Nah, di sini kita perlu penunjang ya, dan di sinilah perlu kita menambah asupan kita selain dari makanan, kita menambah juga dari herbal. Ya, konsumsi herbal ini sangat membantu,
contohnya seperti M. King, ya. M. King diformulasi dari Moringa oleifera, satu herbal utama ini merupakan satu herbal yang luar biasa. Kenapa? Karena Moringa oleifera mempunyai komponen gizi yang super lengkap. Ya, mulai dari kandungan protein, asam amino, ya, kemudian essence dari mineral, kemudian essence dari vitamin, ya, semuanya sudah ada. Belum lagi golongan-golongan antioksidan dan juga anti peradangan. Nah, semua komponen-komponen ini sangat sinergi sekali, yang seringkali walaupun sedikit tetapi sulit kita dapatkan dari sumber makanan yang sudah kita konsumsi. Nah, disinilah letak penyeimbang ataupun letak peran pentingnya mengkonsumsi herbal di dalam M-King. Ini akan melengkapi dan juga akan membantu proses pemulihan dan juga proses kerusakan akibat dari degeneratif ataupun bertambahnya usia kita. Nah, kejadian-kejadian seperti ini bukan hanya nanti membantu dari pengalaman-pengalaman pasien yang sudah mengkonsumsi, tetapi juga akan dirasakan yang sama oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi konsumsilah M-King 2 kali sehari 15 tetes. Sahabat Indonesia Sehat, kami ajak Anda juga untuk menyimak pengalaman masyarakat yang sudah mencoba jamu tetes M-King untuk mengatasi masalah atau keluhan penyakitnya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibunya namanya siapa, Bu? Saya Ibu Yanti. Saya itu mengenal M-King tuh dari radio Panjalu. Kan saya sakit waktu itu. Nah, saya itu opname di rumah sakit itu divonis apa tuh, penyumbatan pembuluh darah gitu. Kena stroke, Bu, bisa dikategorikan? Bisa dikatakan begitu, stroke ringan, iya. Iya. Sebelah kanan itu tangan itu rasanya kesemutan. Terus ya itu kaki ini berat. Saya nggak bisa jalan itu, Mas. Nggak bisa jalan, akhirnya saya berobat kemana-mana. Di rumah sakit nggak ada reaksi yang begitu signifikan. Kemudian saya mencari alternatif ini, M-King ini. Alhamdulillah, cocok sekali. Ada perubahan banyak gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ya ini saya konsumsi M-King ini, habis 2 botol itu sudah merasakan reaksi yang hebat. Bagus gitu. Buat masyarakat di mana saja berada, jika mempunyai keluhan seperti saya, silahkan minum M-King ini, obat tetes yang paling mujarab, insya Allah sembuh. Sih punya mimpi menjelajah ke semua tempat di penjuru negeri ini. Indahnya ciptaan Tuhan, sejuknya suasana alam, serta manisnya cerita di setiap perjalanan, membuat aku benar-benar ingin mengunjungi semua tempat di negeri ini. Jiwaku sudah sangat siap untuk mewujudkannya. Namun, bagaimana dengan ragaku? Untuk menyiapkan ragaku, aku selalu berusaha menjaga kesehatanku. Salah satunya, dengan minum M-King 3 kali sehari. Aku selalu minum M-King karena M-King adalah ramuan herbal yang setiap tetesnya bermanfaat untuk memelihara kesehatan tubuh. Dengan itu, aku siap mewujudkan mimpiku menjelajah ke semua tempat di negeri ini. Ini ceritaku, mana ceritamu? Paru-paru, jantung, darah tinggi, Mbak. Kolesterol, asam urat. Botol pertama 15 tetes. Tangan kula ini betul sakit gerak. Terus kali ngomong niku wangel. Saat ini sedang sakit miyum, betul ya Ibu ya? Betul. Tapi ini mungkin sakit melampah belas. Ditunjung niku. M-King, rajanya jamu tetes Indonesia. Telah banyak yang membuktikan khasiat M-King sebagai rajanya jamu tetes Indonesia. Promo, beli 1 botol M-King dan dapatkan gratis Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Beli 2 botol M-King, gratis 1 kopi Satria, Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Beli 3 botol M-King, gratis 1 botol madu kolagen, Sunny King Hand Sanitizer dan Freshly Aromatherapy. Info dan pemesanan, M-King, rajanya jamu tetes Indonesia.
Nah, sahabat M King, tadi kita sudah simak juga ya pengalaman masyarakat dalam mengkonsumsi jamu tetes M King. Tadi kalau kita lihat ya dokter ya, ini tadi sahabat kita satu ini adalah memadukan juga obat dokter juga jalan, tapi minum jamu juga jalan. Ini bagaimana dokter melihat hal ini, dok? Ya, terkait dengan pengobatan memang macam-macam ya gitu ya. Ada yang dari medis ataupun ada yang dari non medis. Tentunya ketika kita mau mengkonsumsi suatu herbal, kita mesti lihat dulu ya, yang pertama apakah ternyata dia berizin apa enggak, karena kalau misalnya yang tidak memiliki izin, ini kan kita tanda tanya nih Bung Hasani. Kalau kita di Indonesia tentunya ada izin BPOM, bagi kita yang memang apa beragama muslim, mungkin kita bisa juga melihat halalnya, dan tentunya juga dengan herbal-herbal yang memang sudah terstandar ataupun memang yang isi kandungannya sudah ada banyak penelitiannya, ya tentu ini juga silakan aja gitu untuk dikonsumsi sesuai dengan aturannya. Jangan kita satukan ya, maksudnya dalam arti kata mungkin harus diberikan jeda waktu untuk konsumsinya. Nah, jadi kalau untuk jamu tetes M King ini dok, izin BPOM sudah ada dok, dan sertifikasi halal juga sudah ada semua komplit dokter. Jadi masyarakat bapak ibu tidak usah ragu dalam mengkonsumsi jamu tetes M King ya. Nah dokter Ici, kalau dari dokter punya saran atau tips nggak dok untuk pemulihan bagi masyarakat yang sudah pernah mengalami stroke ini supaya paling tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu dokter Ici? Iya, untuk pemulihan daripada stroke ini sendiri semua tergantung daripada jenis stroke-nya, klasifikasi stroke-nya, ataupun dari seberapa luas rusaknya jaringan yang diakibatkan stroke-nya tadi. Tentunya dengan pelatihan-pelatihan yang memang kita ikuti dalam sesi fisioterapi ini yang juga akan membantu kita, mudah-mudahan kita juga bisa progres menjadi lebih baik lagi dalam anggota gerak. Nah, jadi untuk Bapak Ibu tadi saran dokter adalah mengikuti ya saran-saran dari fisioterapi, karena ini untuk masalah stroke ini tadi perlu ya arahan-arahan tersendiri ya dok ya, untuk menghidupkan kembali atau mengaktifkan kembali organ atau bagian tubuh yang sempat sebelumnya terserang stroke tadi ya dokter ya. Kembali kami akan ajak Anda untuk menyimak pengalaman masyarakat yang sudah mengkonsumsi jamu tetes M King. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibunya namanya siapa, Bu? Saya Ibu Yanti. Saya itu mengenal M King tuh dari radio Panjalu. Kan saya sakit waktu itu. Nah, saya itu opname di rumah sakit itu divonis apa tuh? Penyumbatan pembuluh darah gitu. Kena stroke, Bu, bisa dikategorikan? Bisa dikatakan begitu, stroke ringan, iya. Stroke ringan. Iya. Sebelah kanan itu tangan itu rasanya kesemutan. Terus ya itu kaki ini berat, saya nggak bisa jalan itu mas, nggak bisa jalan. Akhirnya saya berobat kemana-mana, di rumah sakit nggak ada reaksi yang begitu signifikan. Kemudian saya mencari alternatif ini, M King ini, alhamdulillah, cocok sekali, ada perubahan banyak gitu. Oh gitu. Iya. Jadi ya ini saya konsumsi M King ini habis 2 botol itu sudah merasakan reaksi yang hebat. Bagus gitu. Okay. Buat masyarakat di mana saja berada, jika mempunyai keluhan seperti saya, silakan minum M King ini, obat tetes yang paling mujarab. Insya Allah sembuh. Gak sih punya mimpi menjelajah ke semua tempat di penjuru negeri ini? Indahnya ciptaan Tuhan, sejuknya suasana alam, serta manisnya cerita di setiap perjalanan, membuat aku benar-benar ingin mengunjungi semua tempat di negeri ini. Jiwaku sudah sangat siap untuk mewujudkannya. Namun, bagaimana dengan ragaku? Untuk menyiapkan ragaku, aku selalu berusaha menjaga kesehatanku. Salah satunya, dengan minum M King 3 kali sehari. Aku selalu minum M King karena M King adalah ramuan herbal yang setiap tetesnya bermanfaat untuk memelihara kesehatan tubuh. Dengan itu, aku siap mewujudkan mimpiku menjelajah ke semua tempat di negeri ini.
Ini ceritaku, mana ceritamu? Nah, kembali tadi kita sudah simak pengalaman Ibu Rubianti dalam mengkonsumsi jamu tetes M. King. Nah, ini tadi Bu Rubianti ini habis 2 botol ini, Pak, mengkonsumsi M. King. Kenapa nih harus 2 botol? Kenapa nggak 1 botol atau 5 botol? Gitu, oh, yes. Jadi, mengapa 2 botol? Kalau saya lihat, 2 botol sudah merasakan khasiat yang seperti dirasakan oleh Ibu Rubianti, menurut saya sudah luar biasa. Ya, kenapa? Karena 2 botol itu, ya, kalau secara serap yang diserap oleh tubuh, sebenarnya tubuh masih memerlukan banyak sekali. Tetapi kalau dari satu botol pertama, ya biasanya itu adalah fase-fase detox, ya. Jadi mungkin ada banyak bagian sebelum dia bekerja untuk memperbaiki masalah yang rusak, dia akan M King ini akan mendetox, ya. Ada tumpukan-tumpukan racun, ada tumpukan-tumpukan zat yang tidak berguna itu harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk kemudian dia bisa memperbaiki sel-sel yang rusak. Ya, kemudian dia akan menumbuhkan jaringan sel-sel yang baru. Nah, itu ada bagian yang pertama. Fase-fase ini adalah fase-fase yang alami. Ya, karena M. King ini adalah herbal, ya, nutrisi, ya, tapi sekaligus juga mempunyai sifat fitochemical, fitokimia. Ini adalah zat-zat anti nutrisi, ya, bukan golongan nutrisi, tetapi ini adalah yang dikenal sebagai obat. Nah, obat-obat inilah yang bersifat anti peradangan, antioksidan, ya. Nah, ini yang bekerja memperbaiki, ya, mulai dari saluran pembuluh darah, organ-organ vital, jantung, paru-paru, ginjal, ya. Ini semuanya akan diperbaiki. Jadi ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, ya. Ini menunjukkan bahwa kinerja dari M. King itu memang bekerja seperti yang diharapkan oleh para penderita penyakit. Sahabat Indonesia Sehat, kami ajak Anda juga untuk menyimak pengalaman masyarakat yang sudah mencoba jamu tetes M. King untuk mengatasi masalah atau keluhan penyakitnya berikut ini. Paring asmo sinten, Mbah? Rohmat Karim. Mbah Rohmat Karim. Nggih. Awale panjenengan saged kenal kali M. King niki pripun ceritane? Ayo. Nggih, muter diri Kertajayane. Jenengan niko mundut M. King niki damel gerah napa to, Mbah Rohmat niki? Gerah stroke niku lho. Pripun, Mbak Zainab, nak ceritane? Nggih, mula-mula niku awal-awal nggih bangun tidur terus langsung gitu, langsung enggak bisa ngomong, terus separuh enggak bisa digerakkan. Terus Mbah Rohmat, jenengan akhirnya pun setahun niku berobat dereng napa nemu hasilnya nggih dereng wonten lah lambat ngoten perubahane lah terus akhirnya jenengan mireng M. King teng Radio Kertajaya niku terus niki total M. King pun telas pinten botol iki Mbah? Kali botol sekarang enten pasti sepalih sing sunggal iku. Satu botol, dua botol mau habis ini ya. Iki sedherek-sedherek ingkang kadah sakit kados kula niki sampun tumbas ni jamu M. King niku. Demikian tadi sahabat Indonesia Sehat, sahabat M. King, tayangan kita hari ini talk show Indonesia Sehat. Jaga kesehatan Anda dan rutin mengkonsumsi jamu tetes M. King. Karena M. King sehat, berhasiat, dahsyat. Baru saja Anda ikuti talk show Indonesia Sehat. Sampai jumpa di talk show Indonesia Sehat berikutnya. Thank you.